الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علم في دارين آمين باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. Ini satu bab, tidak boleh seseorang memanggil bapaknya dengan namanya, dan tidak boleh seseorang duduk sebelum bapaknya, dan tidak boleh dia berjalan di depan orang tuanya, bapaknya atau ibunya. Jadi enggak boleh kita panggil nama orang tua kita dengan namanya. Namanya siapa kita panggil, enggak boleh. Ya, ini zaman sekarang yang ramai apa? Istri panggil suami namanya. Itu juga kurang etis juga, Pak. Sinetron itu mah ya. Sinetron begitu sih. Itu kurang etis, enggak bagus. Panggillah yang sopan. Ya, kalau Betawi panggilnya abang, Sumatera panggilnya abang, ya. Kalau Jawa mas, ya. Jangan namanya dipanggil, jangan. Ya. Enggak bagus. Dan juga kita enggak boleh duduk di depannya, enggak boleh jalan di depannya. Kita harus belakangan sebagai anak, orang tua duluan. Hormati orang tua. Wa bilai qala hadatsana Abu Rabi'i an Ismail bin Zakaria qala hadatsana Isham bin Urwah an abihi aw ghairihi anna Abu Hurairah absara rajulaini. Bahwa Abu Hurairah beliau melihat dua orang laki-laki, faqala lalu berkata li ahadihima kepada salah satu dari keduanya, ma haza minka, ma'nyaman, siapa ini daripada engkau? Faqala, maka berkata, ya abi, bapakku. Faqala, la tusammi bismi, jangan kau panggil namanya dengan namanya. Jadi jangan panggil namanya dengan namanya, jangan namanya dipanggil bapak. Wala tamshi amamahu, jangan engkau berjalan di depannya, di belakang jalannya duluan orang tua. Wala tajlis qablahu, janganlah kamu duduk di, ya kan di sini barisnya kibalahu ya. Ya, kalau ngeliat judul di depan qablahu ya, sebelumnya. Jadi apa? Biar orang tua kita yang duduk duluan, kita belakangan. Biar sopan gitu. Babun hal yakni abahu. Ini bab apakah boleh ia memanggil kunya akan bapaknya? Wa bilai qala hadatsana Abdurrahman ibn Abdurrahman wa bilai qala hadatsana Abdurrahman ibn Syaibah qala akhbarani Yunus ibn Yahya an Abi Nubatah an Ubaidillah ibn Mu'ib an Sya'r ibn Aushab qala kharajna ma'abni Umar wa qala la usalimun as-salatu ya Aba Abdurrahman, salat wahai Aba Abdurrahman. Berarti dipanggil Aba nih. Jadi kalau kunya itu panggilan pakai Aba, pakai Abu, Umu.
Abi, Umi, itu namanya kunya. Ada lakob, kalau lakob itu gelar. Ya. Ada isim, isim itu namanya. Ada tiga. Kalau ini berarti dipanggil nih, as-salatu ya Aba Abdurrahman. Berarti boleh ini. Wa bila qala Abu Abdullah yakni Al-Bukhari qala haddatsana ashabuna an Waqi'in an Sufyana an Abdullah ibn Dinar an ibn Umar qala lakin Abu Hamsin Umar qada. Akan tetapi Abu Hafs, ya Umar, beliau telah memutuskan. Ya, berarti apa? Boleh panggil orang tua dengan kunyahnya. Seperti ini. Ya. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, beliau memanggil bapaknya ya dengan pakai kunyahnya. Kunyahnya Abu Hafs. Kalau di kita jarang Pak orang pakai kunyah. Ya, orang kita jarang. Ya. Kalau orang-orang Wahabi banyak tuh. Panggil Abu, Abu, Abu. Kalau orang kita jarang. Babu ujubi silaturahim, ini bab wajib menyambung keluarga. Wa bini qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Damdam bin Amrin Al-Hanafi qala haddatsana Kulaibun Ibnu Manfa'at qala qala jaddi ya Rasulullah man abarru. Berkata ia, telah berkata kakekku ya Rasulullah, siapa ya, kepada siapa aku berbuat baik? Qala, beliau menjawab, ammaka, kepada ibu engkau. Jadi hierarkinya kepada siapa nih urutannya? Pertama kepada ibu engkau. Wa aba wa abaka, bapak engkau. Wa ukhtaka, saudara perempuan engkau. Wa akhoka, saudara laki-laki engkau. Wa maulaka allazi yali. Dan maula engkau. Ya. Yang berikutnya. Ya. Bisa juga kita artikan dan kerabat-kerabat engkau ya, yang setelah itu. Ya. Zaka hakun wajibun warahimun mausulatun, itu adalah hak yang wajib dan keluarga yang disambungkan. Jadi yang pertama ibu, jadi ini ibu termasuk daripada silaturahim. Ibu, bapaknya. Jadi bapak kedua, Pak. Pertama ibu. Jangan kita marah ya. Ibunya panggil anaknya, bapaknya panggil anaknya, eh anaknya marahin kepada ibunya. Jangan marah. Iya. Memang kadang tuh anak memang umumnya kebanyakan anak dekat sama ibu ya. Kemudian kepada saudara perempuan engkau. Iya. Saudara perempuan engkau, memang kadang kita lebih dekat daripada saudara perempuan dan saudara laki-laki ya. Saudara laki-laki mau berantem mulu ya. Iya. Kita harus ya dekat ya. Sekarang ada telepon, Pak. Ya, enggak mesti datang, teleponnya jadi. Kan kita jauh sama saudara kita, telepon aja. Ya, kecuali lebaran sekali, ya kita kumpul dah gitu ya. Kalau gini kan jauh, cukup telepon aja. Wa ukhtak, wa akhoka, dan selaki-laki engkau, abang, adik. Dan maulah engkau yang mengiringi, ya, kerabat
kerabat engkau yang setelah itu. Ya, itu adalah hak yang wajib, ya, keluarga yang wajib untuk disambungkan. Wa bila qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Abu Awanata an Abdul Malik bin Umairin an Musa bin Talhata an Abi Hurairah qala lamma nazalat azil ayatu tatkala turun ayat ini wa anzir ashirataka al-aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat engkau yang dekat. Berilah peringatan kepada kerabat engkau yang dekat. Ya. Jadi kita, ya, kadang perlu memberikan nasihat kepada kerabat kita. Berikan nasihat, tentu dengan cara yang baik. Qauman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Fanada, lalu ia memanggil. Ya Bani Ka'b bin Lu'ay, ankizu anfusakum minan nar. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri-dirimu daripada api neraka. Selamatin diri kamu dari api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, ankizu anfusakum minan nar. Wahai anak-anak Abdi Manaf, selamatkan dirimu dari api neraka. Ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, ankizu anfusakum minan nar. Selamatkan dirimu dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, ankizu anfusakum minan nar. Wahai anak-anak Abdul Muttalib, selamatkanlah dirimu dari neraka. Ya Fatimatu binta Muhammadin, ankizi nafsaka minan nar. Wahai Fatimah, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamatkanlah diri engkau. Ankizi nafsaki minan nar. Selamatkanlah diri engkau dari api neraka. Jadi Nabi sendiri pesan kepada putrinya. Berarti begini apa? Ya. Kalau sudah di akhirat masing-masing. Jadi jangan kita mengandalkan keturunan. Jangan mengandalkan baba, jangan mengandalkan emak. Walaupun baba kita kiai, ya, atau habaib, umpama, jangan mengandalkan itu. Diri kita, orang tua kita. Fa inni la amliku laka minallahi syai'an. Ya. Fa inni la amliku, sesungguhnya amliku laki minallahi syai'an. Ya. Ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha. Karena sesungguhnya aku tidak dapat memiliki bagi engkau daripada Allah sedikit pun, kecuali bahwa bagi kamu ada kasih sayang, ya, atau ada, ya, kasih sayang keluarga, ya, yang aku sa'abulluha, aku basahkan akan dia, bibila liha, dengan air yang membasahi, maksudnya aku sambung dia. Anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha, ya, kecuali ghaira anna lakum, kecuali bahwa bagi kamu ada rahiman, ada keluarga yang aku sambung dia, ya, aku basahi dengan air yang membasahi, maksudnya apa? Aku sambung dia, air basah yang membasahi. Sambung, jangan sampai kita putus sama saudara. Rajin sholat kita, Pak. Rajin puasa kita. Senin Kamis kita rajin. Tiap malam sembahyang. Sedekahnya berani. Tapi sama saudara berkelahi. Jelek juga. Enggak bagus. Jelek.
Bab silatul rahim, bab menyambung keluarga. Wa bilai qala hadatsana Abu Nuaimin qala qala hadatsana Amr bin Utsman bin Abdullah bin Mauhibin qala sami'tu Musa ibnu Talhah yazkuru an Abi Ayyub al-Ansari. Aku telah mendengar Musa bin Talhah yang menyebutkan daripada Abi Ayyub al-Ansari an Arabiyan, bahwasanya ada orang Arab Badui aradhalin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjidih. Ia menghadang bagi Nabi SAW dalam perjalanannya. Faqala, ia berkata, akhbirni ma yukarribuni minal jannati wa ma yubaiduni minan nari. Beritakanlah kepadaku apa yang dapat mendekatkan aku ke surga dan apa yang dapat menjauhkan aku dari neraka. Qala, beliau menjawab, ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an. Engkau sembah Allah dan janganlah engkau menyekuti Allah, menyekutuhi Allah dengan sesuatu apapun. Jadi Allah marah banget kalau kita sekutuin, duain. Ya, kalau diduain sama kita marah banget. Ada enggak di sini yang diduain enggak marah? Iya. Marah rata-rata. Orang perempuan bininya kawin lagi, lakinya kawin lagi, marah enggak, Pak? Marah. Diduain. Marah, Allah pun marah kalau diduain. Wa tuqimus salata, dan engkau dirikan salat. Sembahyang biar benar. Jangan sampai enggak. Wa tu'tiz zakata, dan engkau menunaikan zakat. Jangan sampai enggak keluar zakat. Wa tusalli wa tasilu rahima, kau sambung keluarga. Jadi ibadah kepada Allah, sembah Allah, jangan sekutui Allah, lalu sholat, lalu zakat, dan yang terakhir sama keluarga biar baik. Jangan sampai sama keluarga berantem, sama keluarga biar baik. Jangan sampai berantem. Ada keluarga miskin susah, kita kaya umpama, Pak. Ya, kita bantu, jangan sampai enggak bantu. Tapi juga ini keluarga jangan minta bantuan mulu nih, yang keluarga yang susah. Ya, jangan. Minta duit mulu, minjem mulu, jangan. Walaupun sama saudara. Bekerja dan bekerja. Kalau bekerja, aku yakin sampai dapat, punya, bisa. Apapun. Jangan sampai kita udah punya keluarga, udah punya istri, udah punya anak, masih minta sama orang tua. Kan malu. Iya. Dari orok udah diempanin. Udah punya orang masih diempanin juga. Waduh. Kebangetan banget. Wa bilai qala hadatsana Isma'il ibn Abi Ausin wa Abi Waisin qala hadatsani Sulaiman ibn Bilalin an Muawiyah ibn Abi Muzarrada an Sa'id ibn Yasarin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa, Allah menciptakan azza wa jalla akan makhluk. Falamma faragha minhu, maka tatkala selesai daripadanya diciptain makhluk, selesai, qomatir rahimu, ar-rahim berdiri. Jadi kita melakukan silaturahim sama saudara ibu,
itu adalah makhluk. Amalan silaturahim itu makhluk. Nih. Makhluk. Nih. Qawmatir rahimu. Rahim berdiri. Faqala, lalu ia berkata, mah, biarkan, berhentilah, biarkanlah, ya, berhentilah. Qalat, dia berkata, haza maqamul a'izi bika minal qati'ati. Ini adalah maqam orang yang berlindung kepada engkau daripada putus kepada keluarga. Masya Allah. Kata Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim ini silaturahim. Ya, Ar-Rahim dari kata-kata silaturahim yang kita amalkan. Jadi kita setiap umpama sama saudara kita, kita enggak mau putus. Karena apa? Ingat pesan Nabi SAW. Pesan Nabi supaya sambung silaturahim sama keluarga, jangan pada berantem. Kita ingat itu sama Nabi. Kita enggak mau berantem karena pesan Nabi. Nanti di akhirat Ar-Rahim nolongin kita. Bahkan doain kita. Qala, ia berkata, ala tardaina an asila man wasalaka. Kenapa tidak engkau ridho bahwa aku sambung orang yang telah menyambung engkau? Wa aqta'u man qata'aka, dan aku putuskan orang yang memutuskan engkau. Qalat, bala ya Rabbi. Ar-Rahim ngomong, ini percakapan antara Ar-Rahim dan Allah. Bala ya Rabbi, iya wahai Tuhanku, aku ridho gitu. Jadi ridho apa? Siapa yang memutuskan rahim keluarga, maka Allah putuskan hubungannya. Putusin semuanya, sempal. Semuanya, ya bahasa kasarnya, modar semuanya. Bahasa orang sekarang, rungkad semuanya. Kalau kita sama keluarga berantem, semuanya rungkad. Semuanya mudhar. Semuanya hancur. Qala fadzalika laka. Dia berkata, maka itu adalah milik engkau, bagi engkau. Suma qala Abu Hurairah, kemudian berkata Abu Hurairah, ikra'u in syi'tum, baca olehmu jika kamu ingini. Fahal asaitum in tawallaitum antum sidu fil ardi. Maka apakah kiranya kamu intawalaitum, jika kamu berkuasa, antum sirupil ardi, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi. Watu qatiu arhamakum, dan apakah kamu akan putuskan hubungan keluarga kamu? Ditanya. Apabila kamu putuskan, maka Allah pun akan putuskan kamu. Jawabannya begitu. Jika kamu sambung keluarga kamu, Allah akan sambung kamu. Dan urusan-urusan kamu begitu juga sama. Jadi kalau kita umpama sama saudara baik, sama saudara rukun, insya Allah urusan kita semuanya beres. Tapi kalau sama saudara pada berkelahi aja, pada berantem aja, enggak akur aja, lebaran ketemu lebaran kagak datang, marahnya segitunya, maka urusannya kadang beres. Rungkad semua urusannya. Jadi sama saudara jangan sampai berkelahi. Adem aja sama saudara. Karena kalau saudara dekat enak ya. Sama saudara baik enak ya. Adik umpama enggak datang ke rumah kita lebaran, datang duluan mah. Kira-kira jemaah lu enggak kira-kira kita datang duluan? Malu. Ya Mas, udah datang duluan Mas. Saya belum. Besok dia datang lah. Lebaran besok dia datang duluan daripada kita. Ya, biarin ada yang enggak datang duluan, kita datang duluan. Ya, nanti besoknya.
insya Allah dia akan datang kepada kita duluan. Jangan kita mau datang dulu, didatangin aja. Dan juga jangan juga abang minta didatangin aja. Ya, mentang-mentang abang mau didatangin aja. Jangan begitu. Ya, jangan kayak begitu. Kan abang adek kan kagak mesen. Keluarnya siapa duluan? Ya. Kalau bisa mesen, mesen ya. Biarin aja siapa yang duluan, siapa yang sempat datang duluan. Mawilai qala haddatsana Umaydu qala haddatsana Sufyan an Abi Sa'idin an Muhammad ibn Abi Musa an ibn Abbas qala wa atizal qurba aqwa wal miskina wa ibn sabil. Dari Ibn Abbas beliau berkata, datangkan olehmu akan kerabat, akan haknya, dan orang miskin dan ibnu sabil. Ya, berikan maksudnya. Berikanlah tu kerabat haknya, kasih orang miskin, anak jalanan, ibnu sabil. Saudara kita emang haknya bagi. Bapak meninggal dunia, kita punya adik kecil. Jangan sampai adik kita itu enggak kebagian. Bahkan kalau dia laki sama kita, walaupun kita udah baba-baba, jangan sampai kita ambil hak saudara kita, kerabat. Qala fa bada'a fa amarahu fa aujabal uquqa wa dallahu ala afdalil a'mali idza kana 'indahu syai'un. Faqala wa atizal qurba aqau wal miskina wa ibnas sabil. Ia berkata, lalu Allah Subhanahu wa taala memulainya. Lalu Allah Ta'ala memerintahkannya dengan yang paling wajib di antara hak-hak, dan Allah beri petunjuk akan dia atas bahwa paling abdul amal ya, apabila ada sesuatu di sisinya ya, maka ia berkata wa atizal qurba paling abdul amal, berikanlah kepada kerabat akan haknya, wal miskin wa ibnas sabil, orang miskin dan anak jalanan. Kita punya duit kasih, yang pertama ama keluarga. Keluarga susah duluin. Jangan sampai ama orang lain baik, ama saudara pelit banget. Jangan sampai. Keluarga, ponakan kita ya, encang kita, encing kita umpamanya, bagi. Sepupu kita. Wa 'allamahu idza lam yakun 'indahu syai'un kaifa yaqulu, dan dia mengajarkan akan dia apabila tidak ada di sisinya sesuatu, bagaimana ia katakan. Faqala, maka ia berkata, wa imma tu'ridanna anhum mubtigha'a rahmatin man mir rabbika tarju'a faqul lahum qawlan maysura. Dan jika kamu, jika engkau berpaling dari mereka semata-mata karena semata-mata menuntut rahmat dari Tuhan engkau, engkau berharap, kamu berharap akan dia rahmat itu, lalu katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang ya pantas, aidatan hasanatan, janji yang bagus, ka'annahu qad kana, seakan-akan sungguh ada ia, wala'allahu an yakuna insyaallah, barangkali akan ada insyaallah. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, jangan engkau jadikan tangan engkau terbelenggu ke leher engkau. La tu'ti syai'an, maksudnya ya, tidak engkau memberikan sesuatu. Wala tabsutha kullal basti, janganlah, dan jangan terlalu mengeluarkan, jangan juga kebanget terlalu ngeluarin habis, buat anak kagak ada, buat istri enggak ada, jangan juga kayak begitu, enggak boleh.
sedekah sunat. Tapi kalau sampai melampaui batas, anak bini kagak makan, ya enggak boleh. Fataka udah maluman, ya. Karena, ya. Karena, ya, karena itu kamu akan menjadi tercela. Kalau sedekah semuanya, enggak kebagian anak istri, enggak boleh juga kayak begitu. Ya lu muka man yatika ba'du, ya. Mengiringi engkau orang yang datang kepada engkau setelahnya. Wala yajidu indaka syai'an, dan ia tidak mendapati di sisi engkau akan sesuatu. Mai mahsuran, dalam keadaan menyesal. Qala qad khasaraka man qad a'taitahu, sungguh telah membuat menyesal engkau oleh orang yang engkau beri akan dia. Babu fadli silaturrahim.